Komunitas CB Indonesia gelar Jambore Nasional ke-8 di Tanah Wajo. Pembukaan Jambore Nasional ke-8 CB Indonesia yang berlangsung di Rumah Adat Atakai Sabtu 26 Oktober 2019. Kegiatan ini berlangsung karena didukung oleh komunitas CB se-Indonesia yang datang dan berkumpul di Kabupaten Wajo, dari Jawa, Maluku, Papua, Bali, dan dari berbagai daerah dari pelosok Nusantara. Digelar dalam acara Jambore Nasional ke-8 se-Indonesia. Dan ucapan terima kasih kepada Bupati Wajo, Wakapolres Wajo, dan seluruh unsur Muspida di Kabupaten Wajo atas support dan dukungannya kepada komunitas CB Indonesia sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Halo TV. Kembali lagi dengan saya Dian Reni Arman dan malam hari ini saya melaporkan dari kawasan Rumah Adat Atakai Kabupaten Wajo. Dan kebetulan pada malam hari ini diadakan pembukaan Jamnas yang ke-8 CB Indonesia yang dihadiri oleh kurang lebih 40 peserta dan ada 280 klub yang sempat hadir pada malam hari ini. Dan Bapak Bupati Wajo Dr. Haji Abraham Mamot SOS MSI dengan ini kami persilakan Bapak Kapolres Wajo dan juga langsung dihadiri oleh Ketua Umum dari CB dan CB Indonesia. Dan pada malam hari ini juga ada tamu yang dari jauh juga sempat hadir, ada dari Kepulauan Irian yang ingin menikmati langsung Kota Sutra di Kabupaten Wajo. Dan untuk informasi selengkapnya berikut untuk Anda. Selaku Ketua Panitia acara Jambore Nasional ke-8, izinkan saya melaporkan bahwa acara Jambore Nasional CB Indonesia ke-8 yang diselenggarakan di Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo, Kota Sengkang, berlokasi di Rumah Adat Atakai mulai tanggal 26 sampai 27 Oktober 2019. Acara ini dihadiri oleh seluruh member CB se-Indonesia. Data terakhir, sekitar 285 klub di luar Sulawesi Selatan. Dan dalam Sulawesi Selatan 83 klub, kurang lebih sekitar 4.000 pecinta CB se-Indonesia yang hadir di Kabupaten Wajo. Atas nama pemerintah, Kabupaten Wajo menyampaikan selamat dan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya sehingga Tanah Wajo menjadi tempat pelaksanaan Jambore Nasional ke-8 CB Indonesia yang tentunya jadi event yang setiap periode kepengurusan dan menyatukan seluruh potensi CB yang ada di Indonesia. Selamat datang dan apresiasi yang tinggi, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dipercayanya Sengkang Kabupaten Wajo menjadi tempat pelaksanaan Jambore Nasional ke-8 yang tentunya menjadi event setiap periode kepengurusan dan menyatukan seluruh potensi CBI yang ada di Indonesia yang kita berharap mudah-mudahan di Jamnas ke-8 ini akan menghasilkan ide-ide, gagasan-gagasan, dan yang paling utama adalah semakin mempererat tali silaturahim dari seluruh penjuru Nusantara, para pecinta CB Indonesia yang berkumpul kurang lebih 4.000 orang yang ada di wilayah Kabupaten Wajo. Selanjutnya, penyerahan bendera petaka oleh Mbak Sore yang membawa bendera petaka CB Indonesia dari CB Ungaran, Semarang. Jauh-jauh bendera itu dibawa dari Pulau Jawa, kemudian menyeberang ke Pulau Borneo, kemudian masuk ke Pulau Sulawesi Selatan yang membawa petaka CB Indonesia. Hadirin dan kamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini dengan hormat kepada Ketua Umum CB Indonesia menyerahkan secara langsung bendera pataka CB Indonesia ini kepada Ketua CB Sulawesi Selatan. Berikan aplaus yang meriah. Acara ini dihadiri oleh seluruh member CB se-Indonesia sekitar 280 klub di luar Sulawesi Selatan.
dan dalam Sulawesi Selatan ada 83 klub dan sebanyak kurang lebih 4.000 peserta dari seluruh Indonesia hadir dan berkumpul di Bumi Lama Dukelang. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua SIBI Provinsi Sulawesi Selatan, Imran SH, yang mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak sehingga terlaksana acara ini dengan lancar. Yang datang di Sulawesi Selatan untuk menikmati bagaimana Pulau Sulawesi yang sebenarnya, untuk sekaligus memeriahkan acara Jambore Nasional SIBI Indonesia yang ke-8 tahun 2019. Beberapa kegiatan dilaksanakan seperti kontes, games, kegiatan sosial, dan menyantuni anak yatim serta hiburan lainnya. Selanjutnya, pengukuhan pengurus SIBI Indonesia 2019 periode 2022 oleh Ketua Umum SIBI Indonesia Acadi Cahyono Nugroho. Saya bersumpah akan berusaha menjalankan program kerja SIBI Indonesia. Saya bersumpah akan menjunjung tinggi kerjasama. Dan kebersamaan dalam berorganisasi. Indonesia yang dihadiri oleh seluruh provinsi Indonesia.